Jadi kalau anak kecil sakit malaria itu karena orang tuanya sering bertengkar. Jadi kalau anak sakit, mohon maaf, dia lahir kemudian panas, mati karena orang tuanya. Nah ini yang katanya ada hadis menceritakan bahwa anak yang mati sebelum akhir balai itu akan mengantarkan ayahnya ke surga, enggak? Karena pada waktu saya tanya ini anak mati karena saya lihat ini ayahnya kayaknya marah sekali sama ayahnya dia. Saya tanya, kamu marah enggak dengan ayah kamu? Ya, kamu memang betul benci sekali sama ayah saya. Ini anakmu kok baru sadar. Oh iya. Ini baru sadar. Setelah itu alhamdulillah memang anaknya enggak bisa diapa-apain lagi. Baru sadar, selesaikan dengan cara-cara Islami, kamu harus minta maaf sama ayahmu, kemudian mohon ampun kepada Allah. Itu memang betul, semua anaknya alhamdulillah diberi sehat. Anaknya mati, matinya kenapa? Jatuh. Nah, jatuh itu analisa saya adalah marah yang berlebihan. Nah, saya tanya, ini kok kayaknya Bapak yang saya tanya, kamu marah sama orang tua enggak? Iya, saya benci sama ayah saya. Dan saya benci sama ibu diri saya ya, karena ayahnya nikah sama ibu dirinya. Karena ibu saya diterlantarkan. Sejak kapan kamu marah? Sejak saya SMA. Ya sudah, kalau begitu kamu harus ikhlaskan. Sekarang kamu harus banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini tanda bahwa kamu masih dosa kepada Allah Ta'ala. Beliau paham. Dan anak kecil yang seperti itu yang kena malaria, alhamdulillah pada waktu orang tuanya saya kasih tahu, Bu, Pak, jangan berantem lagi ya mulai hari ini karena kasihan adik. Beliau mau, detik itu saling minta maaf. Anaknya yang pada waktu itu trombositnya drop, panasnya tinggi. Nomor satu, terlihat setelah dia saling minta maaf, panasnya langsung turun. Kemudian hari demi hari berikutnya langsung trombosit naik. Itu hanya cuma saling memaafkan. Jadi ini bukan persoalan masalah trombosit turun karena sesuatu, ya saya tahu. Tetapi memang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Begitu, Ibu Eri, makanya.